kita akan review device ini yang itu namanya Java Mivi. Itu adalah seperti ini device-nya. Bentuknya sama persis kayak HP tapi ini bukan HP. Dan setebel ini. Ini bisa dijadikan power bank yang dimana kapasitasnya itu 5000 mAh, sangat awet. Dan ini adalah modem portable yang bisa dibawa kemana-mana, khususnya untuk para traveling atau saudara kita yang mau berangkat haji atau umroh. Ya saya rekomendasikan pakai ini sih gitu. Dan ini memang nggak dijual belikan ya di Indonesia, tapi hanya disewakan. Tapi ketimbang kita harus menggunakan paket roaming untuk luar negeri, yaitu bisa mencapai untuk satu minggu sekitar 700.000. Pengalaman saya waktu itu, mungkin apalagi kalau berbulan-bulan bisa jutaan ya. Ya sarankan sih menggunakan ini murah, di bawah 200.000 kita bisa menggunakan, ya tergantung harinya gitu kan. Kita bisa untuk per minggu atau per bulan. Nah, kalau per bulan ya sekitaran di atas 200.000, ya 300 lebih lah. Nah, dan sekali lagi ini bukan disclaimer sama sekali, saya nggak dibayar, hanya khusus review aja dan merekomendasikan bila mana saudara kita yang mau berangkat haji dan umroh, ya siapa tahu membutuhkan ini gitu. Itu namanya Java Mivi modem portable ya, kayak gitu aja teman-teman.